Aku tengah pening sekejap. Ini dah betul dah Una pasang. Tapi macam mana aku cik? Apa yang kita nak buat ni? Hai, Assalamualaikum. It's Husna. And okay, welcome back to my channel at Husna Reads. Una nak tunjuk sikit environment bila Una yang baru sikit. Renovate sikit lah sebab aku menyedari bahawa hidup aku dah semak sangat lately and I need a new environment, a fresher vibe. Una beli benda-benda untuk self-love and self-care gitu. Termasuklah mencantikkan bilik aku yang sebelumnya agak dull. Nak tunjuk sikit. So, Una beli. Una nak buat jadi vision board sebenarnya. Tapi Una cari kertas warna putih dan kertas color-color tu tak ada tadi. My vision board to be. And then Una beli flowers. Ya Allah, ni Una duk hype dekat IG. Una asyik post saja dekat IG pasal bunga-bunga ni. Ha, saya nampak laundry aku kat bawah tu. Beginilah rupa flowers tu. Ini charcoal, tepi ni purple, white, baby breath nama dia. And then Una beli satu lagi iaitu nampak pula alamat aku sekejap lagi. Una beli trolley. Una nak buka kotak ni dan Una nak assemble trolley buku ni. Nanti rupa dia macam ni lah. And then Una nak susun dengan buku-buku yang Una bawa dekat rumah sewa ni. And also Una beli kawan baru tadi. Una beli plushie kucing ni. Comelnya awak. Okay, this is the first time Una beli plushie seumur hidup. Sebelum ni Una selalu menganggap plushie ni bukan benda yang penting lah. Una rarely, sangat jarang beli barang untuk diri Una sendiri, untuk pleasure sendiri. Sangat jarang Una beli kecuali benda keperluan. Dah aku makin besar ni, aku mula rasa I should treat myself better and reward myself. So I bought all the things that I always wanted to buy. Yeah, jom kita pasang rak tadi. Ni sebenarnya Una beli karpet bulu-bulu untuk bookstagram. Kalau sempat Una try tangkap gambar my first ever bookstagram concept. Dan ni dia Una yang buat TikTok sikit kot. So tak apa. Harap-harap tak susah sangat lah. I don't have time untuk pasang lama-lama. So Una guna tangan je. So dia jadi macam ni. Tu je ke besi dia? Macam ni je kot. Tapi tu lah lubang ni. Oh, nampak dah bersepah tu. Oh dia. Buku-buku ni Una nak letak dekat rak tadi, kat troli tadi. Kotak ni ada Shadow Hunters series. So nanti Una nak buat keluar juga letak kat rak. Ini antara siri yang Una nak prioritize sebagai rujukan untuk pengisah lah. Sebab tu Una suruh mak Una post ke sini. Aku tengah motor tu pun. Aku tengah pening sekejap. Ini dah betul dah Una pasang. Tapi Una tak dapat skru. So dia memang loosely connected. Kalau aku angkat besi ni saja memang lerai lah semua bookshelf ni. Sat tudung aku pun dah macam apa lah ni. Itulah macam mana cik? Macam mana aku cik? Apa yang kita nak buat ni? Aku punya lah nak bagi settle hari ni. Sabar je lah. Macam ni rupa dia. Dia dah complete dah pemasangan dia. Tapi supposedly kat sini dia ada skru. Kat sini dia ada skru. Ni yang lubang atang ni kan. Sini ada kena ada skru. Lepas tu roda dia pun tadi aku pulas pakai tangan je. Sebab aku tak ada screwdriver. Kadang-kadang seller dia bagi screwdriver tapi kali ni dia tak bagi. Pakai tangan je lah. Beli skru untuk pasang nanti. Kita isi dengan buku-buku dalam rak ni dulu. Tak tahulah elok ke dak tak tepi ni. Kalau buka pintu kan. Dia block lah sikit lah kan. Filming Una letak sini kot. Tengoklah macam mana.
dah susun semua buku yang Una ada. Sini Una tunjuk dia punya label. See my label? Ya, ni label 1, which buku yang Una tengah baca sekarang. Kenapa lama sangat aku nak baca PBB ni, entahlah. Una tengah baca State of Bones dengan A Darker Shade of Magic dengan The King Chronicles. Dan ini rujukan Una selalulah, Save the Cat and The Emotional Craft. Lepas tu ni buku untuk penulisan Una. Take note kat sini selain daripada The Scrivener. Dan ini buku Tragedy. Ini buku Psikopat Ni Wajah yang Una tak baca-baca lagi. Lepas tu ni Calendar untuk board ni, buku Lia Ashraf. Lepas tu ni siri Ahmad Patria, buku Kamera Acik Hasif Ryan. Lepas tu buku saya sendiri, Psychic Secret of Divine Love. Yang ni tak baca-baca lagi, ni pun akan baca dalam masa yang terdekat. Harap-harap bila Una rakam dia masuk lah dalam frame. Dan dia masuk sekali bunga ni. Fokus. Kejap lagi Una nak buat flat lay Una yang pertama. And then nampak tengoklah hasil dia nanti macam mana. Okay, let's move on to the second level. Ni semua buku yang Una baru beli masa Big Bad Wolf hari tu. Kalau korang belum tengok lagi haul Big Bad Wolf, korang boleh check video dekat link atas ni. And then ini buku-buku Shadow Hunters, which is rujukan untuk penulisan lah. Sebab penulisan Una, dia ada dark side sikit lah. So ini antara rujukan untuk penulisan jugalah, walaupun bukan exactly Una follow. Haruki Murakami, Entity, tak baca lagi. Yang Syafiq Aizab punya, Unbreakable dan Unfollow the Flow, karya Ahmad Aslan. The Art of Letting God. What am I doing? Tak boleh buat keluar. Una kena buat keluar air dulu baru boleh buat keluar. Tapi takpelah. Sambungan yang atas tadi, A Gathering of Shadows. And then buku Ustaz Adin, Ubah Patah Hati Jadi Prestasi. Ini buku Kekok, Kalah Runtuh Seruntuhnya. Ini adalah level yang tak lagi nak baca lah, iaitu buku Temen. Sedetik lagi, Empaya 2, Persona, Arif Zulkifli. Ini buku-buku Mahakarya, The Gahayu, The Arrival. Buku Prolog Media, Terang Bulan. Ini dua buku daripada TID, The Infernal Devices, Clockwork Prince dengan Clockwork Princess, yang Una dapat daripada PTS sebelum ni. Buku Puaka, buku-buku Book Cute. Nah, dah ada banyak dah Una review buku dorang. Buku dorang semua comel-comel je. Ni semua buku Book Cute. Lepas tu ada buku Sherlock Holmes, buku Ismifah Ismail. Maybe Una tak baca dalam masa terdekat kot, so Una letak sini juga. Ni buku pemberian Bang Pis, Cakap Dengan Seorang Doktor. Projek Athena. Projek Athena ketiga. Projek Athena ketiga akan keluar tau. So make sure korang dapatkan Projek Athena ketiga. Kalau ikut yang Syirahul bagi tahu, dia kata maybe tahun depan. Kalau tak tahun ni, tapi maybe tahun depan sebab ada delay in publishing lah, maybe printer kot. So buku ni sangat best, especially kalau korang yang suka baca sci-fi. Fokus, korang yang suka baca sci-fi, please lah miliki karya Projek Athena. Karya Syirahul lah, dia suka sci-fi. Lepas tu ni buku terakhir, Moral Instruments, iaitu Series of Heavenly Fire. Buku Prolog Media. Okay, susuk. Okay, jadi begitulah rupa dia. Berat weh. Okay, gitu. The next thing yang Una akan buat lepas ni adalah tangkap gambar Bookstagram. Jom. Aduh, kotak belakang tu. Ampa kena faham bilik aku ni kecil. And then awak, aku rasa macam semak aja susunan dia ni. Banyak sangat ke bunga. Ini dia ada putih-putih sikit. So maybe blend match dengan kawan ni. Kawan ni tak apa, dia dah blend dengan paper. So Una buka Una punya project Scrivener kat sini. Okay, nak tekan gambar. So dah siap dah photoshoot. Susun balik. Yay, buku-buku baru. Okay, that's all for this video. Thank you so much for watching. Lots of love from me and my books and my flowers. Una kena edit video ni cepat sekarang sebelum malam. This is recorded and edited at the same day. If you guys want to know, that's how I operate. I see you guys in my next video. Bye-bye. Assalamualaikum.